orang India nih tingkat kekepoannya luar biasa ya. Masih dikejar bang. Banyak yang nonton kita. Ini kuahnya kuah ada kentang-kentang, ada sama. Kita cobain nimbu ya. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilmi. Jadi pada kesempatan kali ini kita ada di Redford ya, di daerah Jama Masjid ya. Di belakang kita ini Redfordnya kelihatan banget jelas ya. Tapi kali ini di sini kita mau cari jajanan di daerah Redford atau mungkin di daerah Jama Masjid di sini ya teman-teman ya. Kita bakal jalan ke sana dan nanti kita juga bakal masuk ke Chor Bazar ya, yang sangat-sangat terkenal di India ya, kayak pasar malingnya di India gitulah itu bahasanya ya, karena chor itu artinya curi ya. Oke, biar nggak kelamaan, aku pun baru kali ini juga kesini ya, sekian lama di India tapi baru kali ini kesini gitu ya kan. Oke, kita mau jalan ke sana dulu sambil kita menikmati suasana-suasana di sini. Sambil kita cari jajanan-jajanan yang ada di daerah sini gitu ya teman-teman ya. Ini udah ramai banget ya. Dari tadi kita jalan pun macet banget. Oh no. Ramai gitu ya. Yo brother. Pak YouTube channel ke nama kaya? YouTube channel ke nama kaya, Pak? Reva Yurmi. Hah? Reva Yurmi. Reva Yurmi. Ah. Cek. Baru jalan aja udah di ini ya kan. Ini orang India nih tingkat kekepoannya luar biasa ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau udah lihat kamera tuh pengen masuk kayak bawahnya gitu ya kan. Tapi enggak apa-apa, seru mereka kayak gitu. Daripada yang diam tapi kayak sinis gitu ngelihat kayak kan, itu enggak kayak kurang asik aja. Jadi lebih asik orang-orang yang kayak gitu gitu teman-teman. Masih dikejar bang. Chor Bazar ke apa ya, Bay? Chor Bazar. Under? Masa dan gendut. Kita naik kilometernya saya. Dua kilo or dua menit. Jeng. Yo dah. Ada jual klakson juga di Hong Kong. Thank you, Bay. Baru di sini aja kita udah nampak yang jual apa tuh buat klakson ya, klakson motor. Alright, ini banyak obral-obral baju juga ya. Oh, ada burung. Wah, seru sih di sini nih. Jadi berbagai macam obralan dan hewan-hewan tuh imut-imut kali tuh. Kita belum nemu jajanan ini ya. Oh no. Dari tadi pikir jalan cuman ada baju jual-jual hewan-hewan gitu ya, burung yang paling banyak sih. Ya. Ini. Ini. Ini.
20 rupiah. Egg plate kan. Kita nemuin jajanan kacori ya. Iya, egg plate. Ada. Iya, kacori. Oh iya, kacori nama. Wah, itu kacori. Tertanya itu berapa? 20 rupiah. Ini sabji. Iya, ini kok sabji. और इसको ऐसे करके डालते हैं इसमें. अच्छा ये ऐसे बस उसको रख दिया ऐसे करके. ये बबलू भाई कचौड़ी वाले हैं. हां भाई कचौड़ी वाले ये है. ये डालते हैं प्याज. प्याज. अब इधर आइए आप. ये है गरम मसाला. गरम मसाला ये ऐसे छिड़क दिया. अब इधर आइए आप. बहुत बढ़िया. ये ऐसे नींबू मार के और ऐसे करके उसको ऐसे निकाल के उसको ऐसे करके ये ऐसे चम्मच लगा के ठीक ऐसे करके. और हमारे चाचा की भी बिरयानी का भी लेना. हाँ सर, बिरयानी है. हाँ बिरयानी हलीम. हलीम बिरयानी हलीम. ठीक चलो काना अभी kita mau makan dulu ya. Alright ya, ini kita nemuin jajanan pertama. Ini namanya kacori ya. Jadi kacori itu kayak kerupuk, apa ya, kalau di Indonesia itu bahasanya kayak kerupuk, kerupuk Malang kalau nggak salah itu ya, kayak pangsit ya, kayak pangsit. Cuma bedanya di sini dia agak lebih tebal gitu kerupuknya teman-teman ya. Dan bisa dilihat sama teman-teman juga tadi, tekstur kerupuknya ya tebal banget. Terus dikasih sama kuah. Ini kuahnya kuah ada kentang-kentang, ada sama kacang-kacang kayak gitu ya teman-teman ya. Aromanya lumayan sih enak, kayaknya enak nih. Yuk kita mau cobain. Mari makan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Asam banget. Jadi dikasih sama lemonnya ya, jeruk itu. Jadi kayak lebih nempel ke lidah tuh asamnya, asamnya gitu ya. Kerupuknya garing banget. Ada gurih-gurih asinnya gitu ya. Enak. Terus kuahnya pun enak ya. Oh, seger pokoknya ya. Ada pedes-pedesnya, asinnya dikit, sama dikasih sama bumbu masala ya kan. Sama lemon dia, jadi kayak pedes, asem, gitu-gitu lah ya. Oh ya, seger. Harganya pun murah ya, 20 rupiah, 4.000 rupiah. Mantap. Tunggu bayar. Udah habis ya. Kita bakal cari jajanan selanjutnya ya teman-teman ya. Yogi yang tuh nih, disrupe, mau ibat nih disrupe. Dek, acah ya. Oh luar ya. Iya acah ya. Thank you, thank you. Mami. Thank you, thank you. Oh,
Mantap nih ya. Baru makanan pertama kita cobain. Kita mau cari lagi. Aku bingung ya, di pinggir-pinggir ini orang ini jual apa ya gitu ya kan. Banyak dari ujung ke ujung. Rupiah ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi red port itu yang ada di lambang uang 500 rupiah. Jadi kita cobain ya. Full kebetulan ada juga uang 500 rupiah sih yang di sini. Tempatnya gini. Dan papar kita posisinya di sini ya teman-teman ya. Tutupan mobil pula. Oh no. Oke, ini cuacanya panas banget. Tadi kita sampai HP kita pun ngedrop gitu ya, benar-benar nggak bisa dipakai saking panasnya tuh. Oh no. Emang hari ini nggak tahu kenapa tiba-tiba panas banget. Padahal kemarin-kemarin tuh udah sering hujan, adem gitu ya. Tiba-tiba hari ini langsung panas. Jadi kalau cuaca di India ini emang susah ditebak gitu cuaca ya. Kadang langsung panas sekali, hujan gitu ya. Oke, kita mau lanjut jalan lagi ke sana, kita cari jajanan yang lainnya ya. Lagi ada apa? Pekerja-pekerja gitu. Ini pekerjanya mama gitu ya. Jadi kalau kata-kata bawah tuh mau kerjaan apapun ya dikerjain sama mereka biar dapat penghasilan gitu ya. Oke, kita mau jalan lagi. Kelapa ya, karena kalau kelapa potong di India ini unik dah. Ini aja makannya, langsung dimakan. Ini abang nih masih ngebuka kelapanya ya. Biasa kalau motong kelapa di India tuh pakai obeng ataupun yang di gitu kayak gituin lah. Kita makan dulu. Kalau kelapa ini kayak gini aja makanya ya. Kalau buat kita ya kayak aneh aja gitu kan ngunyah kelapa tua gitu ya kan. Tapi kelapa ini manis enak. Makanya ya. Dipotong lagi.
Ini kita udah nyobain kelapa potong. Kita mau nyobain sebelahnya lagi. Sama siapa? Apa ini? Ini kan? Pantai gitu. Pantai gitu. Ah, ini alkoholnya ya itu. Cobain samosa. Banyak yang nonton kita. Jadi mana? Ini masih panas ya, masih panas banget karena baru goreng. Kamu ini anak kajit ke saya mah. Jom pun tuh bentar ini, ini cuma pura deh. Di sini ada ya. Ada malia atau tuh modelnya? Biasa gitu, agak dicampur soda dikit dari tempat duduk tempat duduk. Nah iya kan, jadi air biasa dikasih perasan jeruk udah. Jadi kayak rasanya asem doang gitu. Ini kalau dikasih gula dikit, agak enak gitu. Tapi herannya ya, orang India ini suka banget minum-minum kayak gini ya. Walaupun air biasanya doang, sama jeruk kayak gini, suka mereka.
ngambil sendiri sama abangnya ya. Hari cuaca hari ini benar-benar masya Allah panas sekali, nampol. Oke teman-teman ya, jadi kayaknya perjalanan kita udah panjang banget dari sana sampai sini ya kan. Kita udah cobain berbagai macam jajanan juga yang ada di sini. Pokoknya kita tutup dulu video kita. Thank you banget teman-teman sekalian yang udah nonton. Semoga sehat selalu, lancar segala urusan dan rezeki buat teman-teman sekalian ya. Jadi saya Ilmi, ikutin terus vlog kita selama di India, khususnya di kota New Delhi sini ya teman-teman ya. Kita aja pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan di komentar ataupun apa buat saran teman-teman sekalian ya. Jadi saya Ilmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.